Halo men, kembali lagi di Bengkel Anda Chat ya men. Ya, di video kali ini ada sebuah batang motor Satria 2 tak nih men, lagi proses. Video kelanjutannya ada di channel saya ya men, Nanda Saputra men. Jangan lupa subscribe ya men. Ini ada sebuah motor Beat karbu ya men. Ini bakalan kita restorasi jadi baru nih men. Ini penampakannya ya men. Ini udah mulai pecah-pecah ya men bodinya. Udah berjamur juga warna hitamnya. Nah, ini bakalan kita cat. Cat ulang lagi. Peleknya juga dan bak mesinnya CVT ya men. Nah, itu udah pada kuning semua ya men. Sampai anu aspal pun lengket di apanya tuh mesinnya. Ini pelek bakalan kita cat. Ini kondisi bodinya ya men. Seperti ini sebelum dicat ya men. Ini penampakan dari depan. Sebelum kita cat, kita buat kenang-kenangannya dulu men. Ini bakalan kita cat warna putih juga nih men. Cuma di oplos lembayung ungu men. Untuk peleknya kita cat warna putih juga ya men. Nah, karena permintaan konsumen men. Nah, ini kita cat hitam. Hitam doff men. Permintaan konsumen warna putih men. Mintanya men. Nah, bodi ini putih mutiara men. Jadi bakalan kita buat putih lembayung ungu men. Ini lokasi tempat cat saya men, Bengkel Nanda men. Jangan lupa mampir ya men. Ini penampakannya ya men. Sebelum kita bongkar habis, kita buat kenangan motor ini dulu. Spakbornya ada apa juga ya men. Ada stiker lecet-lecet juga. Spakbor kita cat hitam dan batok kepala kita cat hitam juga. Ini full body men, kita restorasi ulang lagi yang tadinya kusam seperti ini ya men, kita kembalikan lagi seperti baru. Nah, tuh nengok pada jamuran hitam-hitamnya. Ngomong-ngomong yang belum subscribe, bantu-bantu subscribe ya men. Dukung terus ya men channel Nanda Saputra men. Agar saya semangat men buat videonya terus men. Tuh pada berjamur ya men. Ini bunda pada retak. Ini jamurannya men. Bakalan kita kupas habis. Tebel men. Nanti kita naikin habis kita amplas. Hilangin jamurnya, habis itu kita bersihkan juga jamurnya, habis itu naik plastik primer. Baru epoksi, baru deh cat hitam. Baru naik epoksi, habis itu clear doff. Buat hitam dah. Banyak tahapan ya men.
Jamurnya. Lecet-lecet men. Oke. Tonton terus ya men. Sebelum kita eksekusi. Seperti apa? Sampai kita puterin dulu ya, motor nih. Seperti apa sebelum jadi ya men? Kita buat. Nah ini gambarannya men. Kita tahu kelanjutannya motor beat nih. Buat kenang-kenangan. Tonton di video satu lagi ya men. Buat kenang-kenangan pemilik motornya. Sebelum dicat motor saya seperti ini ya men. Jadi buat kenang-kenangan ya, dia. Nanti kita upload lagi selanjutnya lagi tentang motor. Sebelum ini, ganti warna men. Restorasi motor beat nih ya men. Belek warna putih, oke, body putih, body warna putih, lumayan ungu, ya, kepala ya, warna hitam, dan spakbor hitam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh men. Kembali lagi di channel Nanda Saputra ya men. Tonton terus ya men. Channel Nanda Saputra. Untuk lagi, proses motor beat nih seperti apa lagi, pas sudah jadi ya men, tonton terus, dukung men, terus men, bantu share, like, komen dan share ya men. Mungkin ada salah kata mohon dimaafin ya men, karena saya pun juga masih pemula nih men, stiker juga main YouTube nya men. Ini body kita bakalan cat. Oke. Kita puterin lagi ya men. Ada yang patah juga nih men. Bisa diperbaiki lagi. Udah pasti bisa nih men. Itu pelek kita cat warna putih, body warna putih. Apa ini men? Lembai ungu. Oke, mungkin ya, kita cat putih lembai ungu. Untuk peleknya mungkin warna putih. Abis ini langsung kita bongkar nih men. Cuma sok ya enggak, sok enggak kita cat nih kita karena konsumennya enggak ada minta, enggak mungkin juga kita cat warna hitam, hitam lakukan yang enggak, yang enggak disuruh ya men. Sepertinya ya men, ini mungkin Mbak CVT ini warna hitam nih men. Biar kelihatan seperti baru lagi. Motor dan ini anu kuning-kuning dah, kuning-kuning dia mesinnya. Bak mesinnya itu. Udah mulai kusam nih, men. Ini pun udah patah. Ini bakal kita jadikan baru lagi. Seperti baru. Wah, bakalan sayang kayaknya. CVT-nya dicat. Nampakkan cuma masih nengkol kayaknya men. Kita renovasi. Ngecat lagi nampaknya men. Ya. Oke, mungkin cukup sekian ya men. Jangan lupa bantu like juga ya men. Share. Subscribe. Dukung terus channel Nanda Saputra ya men. Semoga kalian sehat selalu. Dimudahkan rezekinya men. Oke men. Masih bawa saya pamit dulu men, tonton video selanjutnya lagi ya men tentang beat karbon men. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh men.